Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Ajija dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Nah, saat ini saya sedang menjalankan program KKN berbasis media sosial. Nah, di mana itu terdapat di podcast. Pembahasan saya mengenai peluang UMKM Somai Bakso menjadi sumber pendapatan di Desa Pandansari. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya. Bu, saya boleh wawancara Ibu sebentar? Boleh. Sudah berapa lama Ibu berjualan usaha Somai Bakso ini, Bu? Kurang lebih ada 3 bulan. Berapa pendapatan Ibu perharinya? Pendapatan kotor 600 ribu. Bersihnya yang bisa disimpan 200 lah. Apa kendala atau hambatan Ibu dalam membuat somai bakso? Kendalanya kadang kan kalau buat bakso itu ada yang dalamnya hati, belah, kadang nggak tersedia di tempat penggilingan sana. Berapa pengeluaran Ibu Siti setiap hari dari membeli bahan-bahan, pembuatan somai bakso dan lainnya? Kalau untuk buat somai bakso ini nggak bisa ditentukan. Karena kayak sekarang ini harga ayam itu mahal. Bahan-bahan pangannya pun naik. Ini seperti itu, Bu. Apa saja yang Ibu jual selain somai bakso? Di sini saya menyediakan lagi ada jual kopi, minuman, makanan ringan, anak-anak, roti, kue-kue, dan lain-lain lagi lah, masih banyak. Bagaimana cara mempromosikan jualan Ibu supaya menarik minat pembeli? Biasanya saya posting-posting lewat sosial media seperti Facebook, WA, biar banyak yang tahu. Seperti itu. Begitu, Bu. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.